Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pengurus Partai Umat di seluruh Indonesia, terutama Ayahanda Amin Rais, Ketua Umum, Bapak Ridho, Ustadz Bukhari, Ustadz Sambu, Sekjen, Pak Beni, Bunda Is, dan lain-lain. Saya doakan semoga bisa berhadir ke Mekah Madinah dalam waktu dekat dan Allah berikan kesehatan. Terima kasih telah membimbing kami dan memberikan motivasi kepada kami semua di seluruh Indonesia agar terus bisa melawan kezaliman tegakkan keadilan. Dan terkhusus kepada Bunda Is, juga kami sangat bersyukur Bunda selalu membimbing kami dan terus bergerak di seluruh Indonesia untuk membentuk Permata Umat dan menjadi bagian yang terbaik dari Partai Umat di seluruh Indonesia. Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Pengurus Permata Umat Sumatera Utara, Mbak Nuni sebagai Ketua DPW Permata Umat Sumatera Utara dan seluruh pengurus harian dan tim, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saya doakan semoga bisa berhadir ke sini, tetap semangat dan tetap menjadi yang terbaik di masyarakat, ya, berikan contoh yang terbaik di Sumatera Utara khususnya bahwasanya kita layak untuk hadir di Sumatera Utara. Dan ini menjadi motivasi kepada kita semuanya dan menjadi doa semoga verifikasi Partai Umat nanti akan berhasil dan sukses dan Partai Umat menjadi pilihan yang terbaik umat di seluruh Indonesia dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin juga calon-calon wakil rakyat.